Hei teman-teman, kembali dengan saya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang manfaat kubis dan perbedaan kubis ya. Di sini diperlihatkan dua kubis. Ini ada kubis jenis daun dan ini kubis seperti apa ini, menggumpal ya ini. Ya, perbedaan atau manfaat saya akan menjelaskan tentang manfaatnya dulu. Ya, manfaat satu, melancarkan sistem pencernaan. Bagi Anda yang punya sakit-sakitan, perbanyak makan sayur-sayuran. Kedua, menjaga fungsi jantung. Biar jantung Anda sehat dan selalu terjaga. Tiga, mencegah kanker, yaitu itu sering sekali orang kena penyakit kanker karena kekurangan makan sayur-sayuran. Keempat, menurunkan tekanan darah. Anda bisa memakan sayur-sayuran ini ya, kalau Anda mempunyai tekanan darah. Yang kelima, menyehatkan otak. Makan sayur ini bisa otak bisa sehat dan pola berpikir menjadi jernih. Bagi anak-anak yang sering makan ini pasti cepat pintar dan cepat untuk menghafal. Yang keenam, juga bisa untuk membantu penyembuhan luka. Ya, kalau mempunyai luka, makan ini bisa cepat kering atau bisa cepat sembuh. Dan kubis ditanam di darat ya. Pada umumnya kubis ditanam di daerah yang berhawa sejuk, di dataran tinggi antara 800 sampai 1000 mm dpl dan beriklim basah. Namun ada juga varietas kubis yang dapat ditanam di dataran rendah sekitar 200 meter. Sayur kubis bisa diolah dengan berbagai macam ya. Bisa dicampur dengan mie, bisa dicampur dengan nasi goreng, bahan capcay atau sup. Ya, semuanya bisa cocok. Dan ini gizinya juga banyak. Dan cukup sekian, terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe.